Oke, hari ini kita akan melakukan pengetesan aplikasi lampu dimmer yang dikontrol oleh PLC. Di sini ada 3 tombol, yaitu on untuk start, off untuk mematikan, dan tombol shutdown. Aplikasi ini bekerja dengan cara 10% lampu untuk 3 detik pertama akan menyala 10%, 3 detik selanjutnya akan menyala dengan terang 20%, dan selanjutnya sampai 100% selama 10 detik, kemudian mati selama 10 detik dan kembali on 3 detik 10%, begitu seterusnya. Kita akan coba sekarang. Kita tekan on. Lampu akan menyala dari 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% selama 10 detik. Kemudian mati selama 10 detik. Setelah itu akan kembali menyala 10%, 20%, dan seterusnya. Untuk mematikan, kita tekan tombol off. Maka aplikasi dimmer akan mati seketika. Kita coba lihat dalamnya. Kita tekan on dulu. Beginilah rangkaian PLC-nya yang ada di dalam panel. Saya menggunakan PLC Omron tipe CP1E. Kemudian ada 10 relay 24 volt DC. Ada juga 10 potensiometer yang kita bisa atur agar mendapatkan tingkat kecerahan lampu mulai dari 10% sampai 100%. Demikian pengetesan aplikasi dimmer. Terima kasih.